Oke, selamat malam. Jadi kali ini kita akan belajar setting atau setup untuk simulasi flow ya pada valve ini ya. Dan saya akan buatkan satu buah wings damper ya dengan sudut kemiringan opening 45 derajat ya. Jadi kita hanya untuk membuat setting pemakaian simulasi dan hanya sedikit melihat apa reaksi dari damper yang kita buat ini terhadap flow. Ya, oke. Jadi sekarang kita akan buat dengan posisi tertutup penuh ya. Posisi tertutup penuh seperti ini. Oke, kita tutup. Kita mulai. Pertama kita masuk ke flow ya. Jadi kalau belum dihidupkan di add in ya, bisa di add in ini. Klik pada solid workflow simulation ya. Oke. Kemudian kita buka di sini ya. Add in langsung di sini ya. Kita langsung ke flow. Kemudian kita flow simulation, kemudian kita klik wizard. Oke. Untuk nama kita berikan project 1 saja. Oke, kemudian kita next steps. Kita mengikutin SI ya, standar internasional ya. Dan ini kita biarkan seperti ini. Kita next. Karena kita akan menggunakan internal ya, jadi kita akan menggunakan internal fluid. Jadi kita klik pada internal. Jika ini untuk aerodinamis ya, kalau eksternal itu aerodinamis seperti turbulence terhadap pressure mobil berjalan, dan yang pasti aerodinamis ya, pesawat dan lain-lain. Kemudian kita checklist di exclude cavity ya, without flow condition ya. Oke, kemudian kita next dan kita klik pada gravitasi ya, karena kita berpengaruh ke gravitasi, karena aliran air juga berpengaruh ya. Ya, kita klik pada Z ya. Ini kita 9,8 ya, 9,8 atau 10 boleh. Kemudian kita next. Oke. Kemudian kita menggunakan liquidnya ya, cairannya kita gunakan air saja. Kemudian kita next, kita menggunakan adiabatik ya. Adiabatik itu artinya kalau di teknik kimia dulu sebagai pembatas ya. Oke. Kemudian next. Roughness juga kita bisa berikan ya, tingkat kekasarannya bisa kita kasih 0,05 boleh. Oke. Kemudian next, kemudian pressure potential, kita temperatur tidak perlu, kita tidak butuhkan. Velocity y ya, kita berikan 2 meter per second ya untuk velocity Y-nya ya. Ini, oh sorry, velocity X maksud saya. Ini kita 0, kita X ya. Kita lihat, oke, okay. Ya, ini arahnya, oke. Okay. Dia jadi dia muncul seperti ini ya. Kemudian kita klik finish. Oke, kita tunggu sejenak. Jadi kita akan lihat di sini muncul sebuah computation domain di sini. Ya, jadi ada computation domain. Kita bisa computation domain itu artinya komputasi yang masuk di area yang kita simulasikan ya, seperti ini. Atau kita ulang ya, seperti ini
kita edit definisi ya, kemudian kita drag seperti ini. Oke. Jangan terlalu banyak ya, kalau bisa dibuat pas di posisi yang kita simulasikan saja. Seperti ini. Seperti ini ya. Kita rubah arahnya dan ini kita tepatkan di bagian ini. Oke. Oke. Seperti ini. Jadi area yang kita simulasikan harus masuk di dalam computation domain. Oke. Kemudian ini terlalu keluar nih. Jadi ini juga berpengaruh terhadap PC kita nantinya. Setelah itu kita akan buatkan lid ya, lid sebagai tutup. Oke, seperti ini kita berikan lid ya pada bagian opening. Oke, kemudian kita oke. Yes. Oke, seperti ini. Sekarang kita hide dulu untuk computation domainnya. Kita tutup, kita hilangkan. Setelah itu kita klik pada flow simulation display. Kita pilih transparan. Kita klik 0,3 saja seperti ini. Oke ya. Jadi kita akan buatkan pada awalnya. Kita mulai dengan pressure tertutup full ya, seperti ini. Oke, kemudian kita masukkan boundary conditionnya ya. Jadi boundary condition itu adalah suatu parameter, yaitu apa inputnya dan apa goalnya ya. Sekarang kita akan masukkan volume flow ya. Kita insert volume flow, kita masukkan di sini 2 meter kubik per second ya. Kemudian kita klik pada select order pada face ini, select order, kemudian kita klik face ya. Jadi arahnya ke posisi X ya. Kita klik oke. Ya, seperti ini. Dan kita buatkan opening pressure-nya ya, tentunya di sini ya. Jadi finish opening-nya di sini ya. Kita pilih environment ya, jadi enviro. Kemudian kita klik boundary condition. Jadi kita bikin opening pressure, kita pilih enviro pressure ya. Di sini. Kemudian untuk Pascalnya kita biarkan saja ya, parameternya. Sorry, kita belum pilih. Kita pilih select order, kita pilih face. Oke. Kemudian klik. Kita select order, kita pilih oke ya, seperti ini. Kemudian kita lakukan run ya. Kemudian kita klik run. Oke, sedang bekerja.
untuk model sudah dilakukan dan mesh sudah dilakukan dan wall ya, dinding pembatasnya sedang dikalkulasi. Oke, sekarang kita close ya. Sekarang kita klik pada bagian result, insert pada trajection ya. Kemudian kita pilih face ini ya. Dan kita rubah menjadi row ya. Kita pilih 20 ya. Kemudian kita klik OK. Seperti ini. Dan sebelum kita lakukan animasinya, kita jalankan, dia sudah terlihat sebenarnya. Ya, jadi dia terdapat drop pada pressure aliran ya. Pada aliran ini terdapat hambatan karena posisi katupnya dari wing valve-nya ini tertutup full ya, jadi dia terlihat seperti ini ya. Jadi biru ini sebenarnya dia menyatakan lebih ke visual keluaran tetapi tidak nyata ya. Dan yang nyata adalah yang merah ini, dia terdapat hambatan yang cukup besar, yang mana kita bisa lihat di sini ya, pressure-nya dia sangat tinggi. Kita lihat bisa pangkat 10 ya digitnya, dan kita bisa lihat play, kita play, kalian bisa lihat ya. Ya, jadi yang hijau ini adalah sebenarnya dia aliran sedikit yang kecil ya di sini. Tetapi pada dasarnya valve ini adalah gravitasi, dia harusnya dia memang tidak mampu tahan terhadap aliran ini. Jadi dia akan membuka katupnya, tetapi dia tidak bisa reverse ya, atau kembali air itu tidak akan bisa kembali ke arah ke kiri ya. Oke, sekarang kita akan buat posisi dia opening full ya. Oke, kita stop. Oke, sekarang kita akan buka pada bagian ini. Kita hide dulu. Oke. Sorry. Oke. Kalian lihat saya buka dengan posisi penuh ya. Oke, seperti ini. Dan kita lakukan run ulang. Yes. Oke, finish, kita lihat ya. Dan kita show. Kalian bisa lihat di sini
aliran terbuka full dan dia tidak ada hambatan. Secara visual kita sudah bisa membedakan ya, di mana tidak ada dari visual color, dia menunjukkan sangat bebas ya. Di sini dia terdapat biru ya, pressure-nya, dan yang menabrak dinding dari wall ini pun dia mengikuti arah flow-nya ya. Terdapat turbulen sedikit di sini ya. Oke, mungkin cukup dari saya, dan ini kita lakukan di dalam assembly ya. Kalian bisa ikuti step by step. Dan untuk masalah input computation domain, goalnya kalian bisa tentukan sendiri, dan kalian apa yang kalian cari, apakah velocity, apakah total pressure dan relative velocity ya, dynamic pressure, dan di sini komplit, di sini lengkap ya. Kita bisa berikan cut plot juga ya. Di sini kita hide dulu, stop, hide, kita bisa insert. Oke, kita pilih front seperti ini, kita pilih contour ya, kita bisa lihat pressure-nya di sini. Oke, dan kita bisa apply pada cut plotnya. Oke. Kalian bisa pelajari sendiri ya. Dan kenapa saya memberikan di dalam channel saya ini ada matematika, dan nantinya juga fisika menyusul, dan bahasa tentunya masih ada keterkaitan di dalam pelajaran channel saya ya, yang mana kita selalu membutuhkan matematika. Itu sangat penting, mau di bidang apapun matematika tetap selalu dipakai. Oke, terima kasih sudah menyaksikan video ini.